Seductive B mempersembahkan Vogfest Extravaganza GB Alumni 9. Beri tepukan. Dan dengan tidak membuang masa lagi, kita persilakan pengacara Anda, Ida Moen. Saya pada malam ini, silakan Achong Sweet Child. Berikan tepukan tambahlah cantik. Hari ni special lah sebab kita kat Singapura kan? Ya. Yeah, kalau kita kat Malaysia, kita dalam... Gegar. Itu Gegar Vaganza. Ini lain. Yang ni Extra kita Vaganza. Kita dalam Extra Vaganza. Okey, kita akan jemput kita punya geng-geng jugalah. Ya, yeah, ya. Yeah. Sebab kita dari Malaysia. Yes. So, mesti ada pasangan kita dekat Singapura ni. Geng lah, kita punya jemput geng lah. Okey, kita menjemput, kita punya menjemput... Jason. Dan juga abang apa? Hamzah. Kau lupa nama aku. Hamzah. Kau lupa. Apa khabar semua? Jason. Sebelah sini apa khabar semua? Sebelah tengah apa khabar semua? Are you ready people? Wah. Makan ubat salah ni. Apa khabar Achong? Apa khabar Ida Moen? Kau termakan ubat lebih ke apa malam ni? Tak. Kenapa? Kenapa kita? Kita balik. Siapa marah ni cakap biasa apa? Ni, halo. Dalam sejarah tak pernah aku lempang orang atas stage lagi tau. Betul. Cuba. Tak pernah. Jangan aku pecah jangan kat sini. Cuba. Apa hal nak cerit-cerit? Kenapa? Tak, kita nak extravaganza kan? Pada tahu. Malam ini. Ini extra sangat ni. Dia macam minum extra joss. Extra sugar. Overdose. Minum extra joss kat rumah tadi ni. Okey. Istighfar. Okay. Yes. Aku. Perut-perut jaga perut. Aku yang extra. Okey guys, selamat datang ke Vogfest Extravaganza. Tepukan sikit. Ramai ni. Yang kat belakang ramai. Mana yang kat belakang? Oh. Yang baru sampai, jom kita ke depan. Betul. Rapatkan saf. Jarang kita tengok orang buat event, ada konsert besar macam ni. Betul. Expo ni. Tapi bagi kita orang, expo ni pecah kepala, Habib. Tahu sebab apa pecah kepala? Kenapa? Sebab diorang jemput alumni GV ni. Salah seorang alumni GV ni.
Sampai salah sebut. Bukan apa. Sebab tak termasuk lagi. Okay. Buat persembahan je kan. Eh, Cik, dia pernah buat apa untuk GV4? Semifinal. Artis jemputan. Artis jemputan. Jadilah. Dah pernah merasa. Panggil kita, banyak kali tapi nampaknya, kita takut. Nampaknya kita tak boleh melengah lagi. Masa terhad. Ya ke? Masa mencemburui kita. Sangat cemburu. Cemburu habis. Kenapa masa tu? Okeylah. Siapa pula masa tu? Siapa? Siapa pula masa tu? Kalau dah cemburu, kita kena panggil hati kita yang pertama. Kalau okey, boleh? Silakan. Okey, kalau anda semua dah bersedia? Dah bersedia? Dah. Okey, kita teruskan dengan alumni GV kita yang pertama. Ya. Tuan-tuan dan puan, terimalah. Eliana! Biar berkencung langit untuk tamu.
Eliana. Sedap tol. Terima kasih Eliana. Terima kasih. Terima kasih. Kita pada tadi pandang tu dia pakai kasut ke tak? Dia pakai kasut ke? Dia pakai. Pakai. Dia pakai. Selalu dia tak nak pakai kasut. Istimewa untuk Vault Fest. Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahu kepada korang yang datang hari ini yang nak dapatkan nak rasa makanan masakan Eliana, korang boleh pergi ke booth Eliana. Nombor. Dia lupa lagi. Tak apa, cari kat belah sana. Mesti jumpa, okey? Kabel lain. Okay. Kita ada sambal, kita ada daging, masak hitam, daging dinding, macam-macam. Daging mulut netizen. Daging mulut. Sambal mulut netizen. Yes. Takutlah. Yes, dan. Siapa nak dapatkan lip mate yang bibir dah lama, sangat pucat, boleh datang ke booth saya, okey? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Eliana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Sekarang baru kita boleh borak. Boleh. Okay. Ya, kita borak-borak sikit. Siapa nak main drum? Siapa nak main drum? Dah main ni, keyboard. Siapa main drum, Tak payah. Dia macam ni. Okey. Okey, kita ada ramai lagi artis sebenarnya. Janganlah halang aku, bang. Kasih bubur, kasih canda. Eh, Amboi. Acak. Sebab kita kat Singapura, kita bagilah orang Singapura buka sikit. Nak buka apa? Sebab tadi kita nak buka. Buka apa? Buka panggung. Silakan. Artis kita siapa, Anja? Artis kita ada, ramai antaranya adalah Nakyu. Kita ada Nakyu Rios. Singapore siapa Fan yang Club. Nyanyi, selepas ini. Kita ada ramai. Siapa lagi? Dah ke? Kenapa dia nak sebut je depan muka kita? Dia sebut je depan muka kita. Oh, kau pandai kau. Dia boleh baca je. Kau pandai. Anja, kita daripada tadi pagi tau. List dia yang pinggang mana kita tahu. Okey. Diorang tak nak tengok kita melalut ni. Sebab diorang tahu kita malam ni ada alumni GV kan. Sebab diorang semua nak nyanyi sampai 30 lagu. Betul. 30 lagu. Kalau campur-campur semua. Pun tak habis. Tapi kalau 30 lagu, satu lagu 2 saat boleh. 100 pun boleh. Sempat. Okey guys, untuk peserta seterusnya, alumni GV. Yang seterusnya, tepukan untuk Ayu Damai. Keluar. Tepuk lagi kuat. Bagi suara. Lagi. Masuk lagi aku. Korang tak nak jalan ni? Kenapa kita macam ni eh? Tak nak jalan ni? Kita tunggu Ayu Damai. Kita tinggal bas. Assalamualaikum. Abang boleh kan kita start balik? Dia dah mula tadi dah. Minta maaf ya. Minta maaf ya semua. Assalamualaikum semua. Bidang harapan cita yang tinggi. Tak pernah terluahkan, hanyalah di hati tersimpan. Terpendam keterbatasan diriku menjadi penghalang. Sampai bila aku bertanya, sampai bila ku harus mencoba. Bila lagi desak hatiku, bila aku harus berani, lalu ku bangkit, tegak berdiri, mengatur langkahku, terus mendaki cita-citaku. Harapan bagaikan durian mencengkam. Oh, seandainya ku biar cita di hati tersimpan, terpendam keterbatasan, tak wajar menjadi penghalang. Sampai aku
langkahku terus mendaki cita-citaku. Terima kasih. Iya, tepukan untuk Ayu Dame. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ayu Dame. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Eh, tapi jangan lupa pergi booth saya C42. Terima kasih. C42. Yes, terima kasih. Terima kasih. Turun tangga baik-baik eh. Ada punya tangga tinggi tu macam tangga Habib Noh. Eh, memang Noh buat konsert boleh promo booth eh? Tak tu pula. Tapi janji happy. Nyanyi makan. Oh, bagi Chan lah, bagi Chan lah. Kenapa tak panggil kita Eh, buat apa kat belakang eh? Kenapa tak panggil kita Kita sorang-sorang duduk belakang tau. Seronok lah, sorang-sorang. Ramai berbual dengan artis. Okey, kita dah ada berapa persembahan tadi? Dua. Okey, tak cukup tak? Dua cukup? Tak cukup. Serius lah? Nak 100. Sabar. Nampak bila tak nak kita gini? Punya organizer tu? Nampak bias macam mana dia punya kepak. Mana? Fui. Nampak tu? Bos. Boleh tak kita beri tepukan pada bos pada hari ini? Yes, tepukan untuk bos kita, Abayas. Angkat tangan lah, bos. Saya satu je. Saya tak pernah kutuk dia. Kenapa kau kutuk dia on stage ni? Abang nak cakap satu. Jangan bagi dia keluar peluh dekat kepala. Risau. Dia kalau buat peluh dekat kepala, aku risau. Ya. Saya pun risau. Dia tak keluar peluh nampaknya. Okay. Tengok kita intai dulu. Rasa tak ada. Orang lain yang berpeluh nak peluh. Belum baca berita lagi tau. Belum baca berita lagi. Tak apa. Kita nak hilangkan peluh dia. Hilangkan peluh? Ya. Hilangkan peluh abang. Hilangkan peluh. Kita panggil satu lagi. Ya. Cepat sangat ni. Betul ke? Tak ada kita kalau ikut timing. Tak apa. Kita borak. Dia nak pergi mana? Penonton tak pergi mana. Dia stay. Bos cakap okey. Okey, you all semua nak siapa nyanyi lepas ni? Acong. Tadi dia nyanyi sikit apa? Iklan tu. Saya dah cakap. Tak cukup. Kau setakat nyanyi sebaris je orang tak boleh. Okey, Acong kau nyanyi satu lagu Acing. Kau nak nyanyi full, Acong. Full. Kau tak boleh gezek-gezek gitu. Muka relax. Kejap, kita bagi yang dah standby. Oh, standby. Kita bagi yang dah standby. Jangan cuak sangat. Cuak. Jangan cuak sangat. Okey, kita teruskan dengan artis seterusnya. Absal. Dah. Dah boleh. Okay. Baru nak main teka-teki. Kita tak boleh. Okey, jomlah. Suka lah main teka-teki tu. Tak, baru nak tanya. Tadi awal-awal tadi, Eliana GD berapa? Betul. Kalau korang ni, die head. Kau seorang dia pakai head. Die head fans GD kan? So, kena tahulah. Okey, kita nak tanya anda semua. Eliana tadi. Ada hadiah tak? Ini ikhlas. Kita tengok kalau ikhlas apa. Saya tak masuk campur. Sebenarnya Vok ni orang memang meriah. Dia memang boleh bagi hadiah. Tapi disebabkan abang kata ikhlas, terima je lah. Boleh ke bos? Kita tanya. Hadiah ikhlas bos. Tengok dulu jawapan dia apa. Kalau jawapan dia best, bos bagi hadiah best lah. Kalau betul. Kalau betul, bawa balik Acong. Kita cuba. Tak, ini cubaan untuk bagi bos kepala berpeluh. Kan dia dah duduk. Dia menyorok ke dia duduk? Dia duduk. Menyembunyikan diri. Dia bercakap. Dia fikir betul. Tak apa, kita bagi dia orang fikir dulu. Sementara nak ni kan. Soalan dia apa? Soalan dia, Eliana tadi daripada GV berapa? Ayu Damit tadi daripada GV berapa? Betul ni? Maknanya dia orang kena tengok daripada mula sampai akhir. Lepas tu kena cakap detail Eliana berapa, ni berapa. Nampak. Sampai habis. Baru dapat hadiah. Kena full lah. Alah takutlah abang. Saya tak janji tau abang Acong. Aku juga. Kalau dia tak ada hadiah, pergi kedai dia. Cepat. Apa sekarang? Belum panggil. Oh, belum panggil. Astaghfirullah. Kenapa kurang? Panik. Masalahnya aku yang ikut. Apa sahaja? Ada nanti terbang je. Tangga tu, tangga. Lain aku tak risau. Tentu macam terbang. Jangan, Anja. Okey, dah boleh lah. Dah boleh. Dah boleh. Abi. Silakanlah announce.
Kau nari kau ngajar kau Kacong. Kau nak panggil siapa lepas ni? Dah boleh lah. Dah boleh panggil lah. Silakan. Tadi Acong. Tak tahu siapa. Okey Acong, silakan okay. Panggil. Okey, tuan-tuan dan tepukan kemudian untuk Azan Sky. Main-main eh. Siapa? 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 Kacong eh. Wow. Abang. Assalamualaikum. Alright. Nak nyanyi lagu apa ni? Lagu Happy Birthday boleh? Lagu negaraku. Okey. Tengah lagu dia, right? Kita nyanyi sama-sama boleh? Nak dengar orang semua nyanyi lagu Kau Dia Bangsa, Aku Dia Bangsa. Come on. Sana. Hati siapakah mampu menahan rasa terkilang setelah percintaan dihujani halangan. Sia-sialah aku berkorban selama ini, andai diri ada nak dengar orang semua nyanyi? Boleh? Ni empat orang. Come on everybody! Walaupun rasa pergi masih mampu ku menahan, tapi kini aku luka, erti luka perasaan. Walaupun tak berdarah, bisa buat aku undang. Ku tahu cintamu amat kuat untuk diri ini, namun tak memberi nerti. Semua, semua sekali. Sangatkah aku pada pandangan kuat kamu
lupakan aku dengan rela kau menurut. Ku terpaksa lepaskanmu walau sayangku bertahun. Oh. Mesej. Ya, tepukan untuk Azam Scan. Thank you Azan Scan. Terima kasih Azan Scan. Sekejap, nak scan dulu, scan dulu. Okay, alright. Oh, macam telan kaset lah. Sorry. Ha? Macam telan kaset. Alamak, kenapa tu? Cik Zah tersangkut ke? Kisah di balik tabir. Susahlah langsir. Manja ni ganas lah malam ni. Kenapa? Habis air kat belakang. Dua jam tau dia buat rambut je. Kau jangan gitulah. Kau pedengki kan dengan aku? Kau pedengki. Sangkut ke? Biasalah sangkut. Ini apa perkara yang kita tak dapat elakkan lah. Kalau dia nak sangkut. Tapi okey, baju cantik. Okey, cantik. Baju cantik. Jangan sangkut lah. Dia sangkut lain. Tadi, tanya. Lepas ni siapa? Tanya. Sombong. Action dah tahu. Dia pun action. So far, okay. Alhamdulillah. Yeah, yeah. Apa yang kita keluar hantar kat depan ni untuk menyanyi. Semua macam dalam kaset. Betul tak? Betul? Jangan dia tarik. Dia tarik selama je. Betul. Kalau kita. Kenapa Takut buasa. Tapi yang penting sekali semua terhibur. Terhibur ke tidak? Yes. Alhamdulillah. Okey, kita dah ada Eliana. Kita dah ada Ayu Damik. Kita dah ada Azan Scan. Kita dah ada Acong. Tak. Saya tadi kat tepi tu. Masa part chorus tu. Hina sangat kau. Terasa buasa nak keluar. Nyanyilah anak beranak. Tahulah lepas ni siapa? Tanya. Tanya. Tadi kau cakap kau dah tahu. Tanya. Kenapa dia tadi macam marah sangat dengan kita ni? Siapa marah ni cakap biasa? Kita ingat tau, kita ni berjiran tau. Singapura, Malaysia. Assalamualaikum. Jangan main-main tau. Kita orang kalau COVID pun lagi Singapura lah. Jangan main-main. Kita orang payment tinggi tau kalau keluar bawa sini. Kita pun ada Pulau Sentosa kalau nak pergi. Apa dia? Tukar siapa? Selepas ni. Tukar? Okey. Don't tukar hati. Tukar tak jadi lah. Tak jadi panggil lah. Tak tukar lah. Kau confident tadi siapa? Confirm. Okey, siapa? Okey, kalau tahu siapa? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ui, teruk sangat ni. Acong! Baik, Pak. Kau nak Acong? Taklah, panggil Acing aja. Kalau macam tu kan. Apa ya, nak suruh dia nyanyi tak? Siapa nak Acong nyanyi? Dia nak. Yeay. Dia tak boleh cakap apa. Organizer, kita punya big boss, mengangguk je tadi. Nak, dia kena. Habis kau. Dia dah bayar kau, Cong. Kau kena nyanyi cuma. Tak payah tunjuk kesian dengan misa-misa itu. Tak payah. Tak ada feeling pun. Kau ingat kau keluar tadi nyanyi sepatah dua kata tu lepas. Tiga orang bantai seorang. Takut. Tadi kerek. Pasang lagu. Acong. Acong. Kita persilakan. Acong Switcher. Lagu tak ada. Pasanglah. Selamat. Bos. Tak pasang. Bos tak pasang. Tak ada. Tak ada. Korang ni kan? Sudah. Kembali ke pakar jalan. Tak boleh lah. Pakar jalan. Sini. Sudah. Aida. Okay. Kita dah set. Salah. Okey. Dengan bangganya. Bangga sangat. Sangat. Para penonton. Matilah nak. Itu je lah. Para penonton kita persilakan. Bos. Yes sir. Are you ready? Siapa nak menari dengan Bob? Boleh tak? Hai, apa khabar semua Bob? Yeah.
aja ya. Papan di jalan di belah-belah. Kalaulah hidup, kalaulah hidup tidak berbudi, hai umpama pokok, aduhai sayang, umpama pokok tidak berbuah. Ayo tunggu sama-sama. Aduhai sayang, buat hiasan di dalam kamar. Pertama kasih bang, pertama kasih kedua mudik. Yang mana satu, aduhai sayang, yang mana satu nak diturutkan. Oke, untuk yang depan ini ikut saya boleh? Akak sini kan? Ready, kita tepuk sama-sama, ayo. Yada, yada. Layar kapal membawa dagang. Bagailah mani, bagailah mani kapal melalu. Kuala sudah, aduhai sayang, kuala sudah di lingkung kalah. Ialah lagu Arab. Ya sedap lah. Sangat ni Bob. Ha? Sedap sangat ni Bob. Abang, sedap eh? Ha? Abang sini. Krem. Tolong. Krem. Tak boleh bangun. Aku dah kak dah mesti krem ni. Alhamdulillah. Jangan kacau Bob. Jangan kacau. Okay. Kita memang untuk ni je. Oh ya ke? Terima kasih tau. Terima kasih. Nanti bahagi dua ya. Separuh sikit lah boleh. InsyaAllah. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Saya rasa saya bersemangat pada malam ini kerana dijemput untuk bersama-sama di Vault Fest ini. Dah lama saya tak datang show dekat Singapura dan alhamdulillah pada tahun ini saya datang ke Singapura untuk bersama dengan anda dan semua. Tepukan untuk yang ada pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Selamat menjamu selera kepada yang makan. Ya, kalau yang baru nak membeli belah tu, boleh silakan sambil-sambil menikmati apa kata orang tu, halua telinga tu dengan saya dendangkan dengan beberapa buah lagu. Boleh ya? Okey. Ada tak siapa-siapa nak menari dengan saya? Oh, tak ada? Tak nak?
Kenapa tak nak? Ida Moen lagi? Tak boleh. Ida Moen kesian dia kan. Sepatutnya kita kena ada yang ada dekat sini ni ha. Ah, baru semangat. Saya nak panggil kawan saya pun jauh. Dia pandai, dia duduk jauh kat situ ya. Ah, Cik Hazrul kena nyanyi sebenarnya ni. Okey, hai Hazrul. Tu Hazrul Nizam. Ni kawan saya juga. Hai Wi, hai Henti. Alright, okey. Diorang ni minta saya bawakan lagu-lagu ini. Jadi saya cuba yang sebaik mungkin untuk anda semua saya hiburkan. Baik, untuk lagu seterusnya, silakan. Siapa tahu lagu ni kita nyanyi sama-sama boleh ya? Alright, okey. Silakan. Tahu? Oh, kalau ada mata bertentang mata, hati di dalam bagai nak gila. Pertama kali ku melihat wajah si dia, pertemuan bermula di taman si kebun bunga. Situlah mulanya bercinta, bertentangan mata. Mulai dari itu hatiku bertanya-tanya, siapakah tanya dia masam, namun begitu celingannya aku faham. Senyum tak, hai cene mole, senyumlah, hai senyumlah. Mas, cuba tunjuk. Alah, comel tunjuk kaki Mas. Terima kasih tepukan untuk. Apa khabar? Bob. Tak apa, tukar nama pun boleh. Tak apa, tak apalah kita gurau-gurau ya. Sila duduk. Kasut tak ada. La ilaha illallah, kasut tak ada. Hilang, siapa cari? Mana? Kasut dia dah tak ada. Ida Moen ambil katanya. Ida Moen juga terlibat. Okey. Kita gurau-gurau, kita berhibur saja pada malam ini ya. Ampun maaf saya untuk anda semua kalau ada salah silap apa yang saya lakukan di atas pentas ini, khas untuk anda warga Singapura yang saya sayangi, saya kasih. Dah lama tak jumpa warga Singapura ni dekat sini. Baiklah. Saya excited sangat. Jadi okey, untuk lagu yang seterusnya ini dan lagu terakhir daripada saya, khas untuk anda-anda semua yang ada sini yang tidak ada, kata orang tu, duanya, tidak ada tiganya, hanya satu.
Jadi untuk anda semua pada malam ini kita ingin sama-sama lagu ini Anta Permana buat anda. Bicara minta dendangan hati, jiwa dan raga yang melengkapi, bagaikan hangat mentari, cinta yang sejati. Jauh di mata, dekat di hati, jika dirindu jangan curangi. Kemana kan terbawa pergi, terduga diuji. Oh bila tersedar semuanya, sepadan ilusi. Andai kan tak lagi berseri, janji kasih yang takkan terhianati. Andai habis nafasku yang terakhir, masih ku cinta karena ku pasti kau tiada pengganti. Sedangkan lidah tergigit jua, ini kan pula cinta manusia. Melayang-melayang di bawah pawana, iringi cintamu. Oh bila tersedar semuanya, sepadan ilusi. Andai bintang kan tak lagi berseri, janji kasih yang takkan terhianati. Andai habis nafasku yang terakhir, masih ku cinta karena ku pasti kau tiada pengganti. Dikenang budi kasih dan sayang, biarkan cinta anta permana. Waalaikumsalam. Tepuk tangan lagi sekali untuk Bob Yusof. Terima kasih Bob. Terima kasih. Andai kata sedap betul ya Allah. Rasakan macam tak guys. Tak cukup tiga lagu. Tak cukup ni. Janganlah. Bob, sekali lima ke enam lagu Bob. Kejapkan dia bawa kita pergi Padang Pasir. Kejapkan sekarang dia bawa kita pergi Kelab Dandut. Wey. Kejap sekarang tadi dia bawa kita dekat Toti. Kelab Dangdut. Aduh. Sekarang dah tak buka. Kau kenapa terasa? Tak ada. Terbuka. Kita sambut je. Andaikan. Pantang. Kenapa? Kenapa dia marah kita macam ini? Tak marah. Hidup dia penuh dendam dengan kita. Dendam? Taklah. Okey, sebelum terlupa kepada anda yang nak bergambar dengan Bob Yusof, boleh kita jemput ke backstage lah. Tapi jangan sekarang. Tapi jangan sekarang. Sebab ada hati lagi. Lepas ni lah.
Nanti kalau pagi sekarang tak ada orang nak menonton artis yang juga saya nak war-warkan untuk anda. Habis je kita punya alumni GV ni, kita ada persembahan daripada kumpulan rock. Yes. Siapa kumpulan dia? Rock. Yes, kita ada Projector Band. Yes. Jangan jangan ke mana-mana. Ni buat buasi lagi. Buasi. Semua buasi. Zaman-zaman kita sekarang, zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita sekarang memang macam tu. Nyanyi pegang. Pada makna tu? Ya. Takut terkeluar eh. Yeah. Okey, faham. Alright. Jangan balik eh. Projector Band akan bersama anda. Yes. Kalau balik tak geng. Kalau balik tak geng. Eh, dia bukan tak geng dengan kita je, dia tak geng dengan dia orang. Kau ni apa hal ni? Terbabit, terbabit. Kau dah kenapa ni? Orang Singapura sayang kita orang tau. Sayang. Habis pada tadi kau asyik cakap macam itu je. Tak. Kita projek, kita mencuba. Projek. Okey. Cakaplah awal-awal. Okey. Dia dapat terseksa ya. Lepas ni siapa? Okey, enam. Silakan. Tak apa. Kita persilakan. Safura. Kau jaga jangan. Nampak seronok tak, tak dendam, tak dendam. Peace, no more. Waalaikumsalam. Masuk kakak. Allahuakbar. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat? Dah makan ke belum? Soalan yang sama. Okey, lama tak jumpa eh. Istimewa untuk semua dengarkan daripada saya. Jangan menangis sayang. Kita nyanyi sama-sama eh. Bolehkah? Nyanyi sama-sama, boleh tak? Kata dah makan. Buatlah sikit suara. Saya tak ada pasangan duet malam ni. Buatku tertunggu-tunggu, kerana kau sayang, tidur malam tak menentu. Rindu jauhan darimu, resah hatiku. Jangan menangis sayangku seperti dulu. Rinduku hanya padamu, cintaku hanya untukmu, buat selamanya. Kita nyanyi sama-sama boleh? Jauhan darimu, resah hatiku. Jangan menangis sayangku seperti dulu.
selamanya. Kalau pagi kata pagi tidak aku tertampi-tampi. Kalau benci kata benci tidak aku dan terus menanti. Hanya aku di hatimu. Aku dah berjanji hanya kau. Hanya kau. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk Safura. B15. Terima kasih. Terima kasih Safura. Sekali lagi beri tepukan untuk Safura. Lembut. Suara keset juga lembut. Lepas rindu. Lepas rindu nak layan Safura punya suara kan. Betul betul. Cok kalau kat sini, kalau kat sini kat Singapura, kalau karaoke Safura lagu ini paling top. Betul. Dia macam lagu Sweet Child lah. Oh, tak boleh, tak boleh. Ah, sama-sama. Halo, halo. Buat salang dengan kau. Maknanya lagu aku tak ada lah tu. Eh, lagu dia pun sama, lagu dia pun sama. Tipu lah. Lagu dia pun sama, lagu dia ada. Ada lagu. Ada lagu. Jangan macam-macam. Ada lagu, ada lagu. Dulu, dulu, Moin ni selalu datang sini tau. Serius lah. Dulu, kita masa tu umur kita baru 18 tahun. Dulu. Ah sudah. Sekarang? Oh, sekarang? Ha. Sekarang datang lagi. Sekarang umur apa? Itu buat umur berapa? Ada anak. Tanya umurnya telah ilium. Susah berbual dengan anak beranak ni. Okey. Sebenarnya ini yang seterusnya yang akhir ya. Ah. Memang tak sabar dia orang ni. Belum ada lagi. Kita baru cakap macam ni kita tengok. Kita nak panggil. Test. Rasa-rasa macam mana? Ni baru-baru ni juara ni, baru-baru ni dia juara. Juara lagi. Baru-baru ni juara lagi. Menang lagi. Juara apa eh? Hey, terpaling juara. Aduh. Hui, sangat terpaling juara. Kita nak dengar siapa, dia siapa? Punya supporter. Ha, rasa-rasa kenal tak? Siapa? Siapa? Sebab kita dengar kalau tak ada jeritan yang kuat dia tak keluar. Ha, dia kata. Hai, terkeluar juga anak tekak aku. Dia mengajuk. Dia nak dengar suara macam keramat. Ui, rumah aku keramat. Try. Jangan main-main eh. Keramat, you boleh? Boleh? Kasih cat. Dah boleh? Dah boleh. Tak ada masalahnya senyap je. Dia nak ke tak nak ni? Tak apa, kita bagi je. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan kemudahan untuk Rahman Mega. Hoi. Ada. Sampai. Sampai. Tepuklah sikit. Hei, alamak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa pasal duduk kat bawah? Bersila dia. Betul-betul lah. Sila. Betul-betul dia bersila kau. Okey, terima kasih kepada semua warga Singapura. Dan turut sama memeriahkan hari pertama kita di Vault Fest. Kita dengan program pertama malam ini Extra. Tak kuat, Extra. Ingat tak tahu. Macam mana boleh tahu? Oh, ada tulis. Soalan bocor. Okey. Di dalam jaga. Cari dulu, baru nanti. Jangan nanti itu besok. Di dalam jaga. Saya nak nyanyi lagu apa ni? Nak nyanyi lagu apa? Lagu kita banyak. Lagu tak ada waktu. Tidak ku tahu.
Mengapakah? Ah, mana yang baru sampai saya nak beritahu, bus saya sebelah belakang eh. C66, C67. Bus saya sebelah belakang. Mana yang tak pakai perfume, kita pakaikan lepas ni insyaAllah. Ah, saya tak nak nyanyi lagu tu. Saya nak nyanyi lagu lain. Malam ni saya nak bagi special untuk warga Singapura. Lagu baru saya. Yang belum pernah didengari supaya anda tak boleh nyanyi bersama saya. Okey, teruskan lagu untuk anda malam ini. Lagu yang dah lama saya tak nyanyi untuk Singapura. Lagu daripada untuk baru-baru ini Gegar Waganza, kita punya kita punya penyanyi daripada Singapura Fuad Rahman pernah menyanyikan lagu ini. Terimalah lagu berjudul Suara Cinta. Lagu baru saya keluar juga tau, lagu baru eh. Lagu baru saya, lepas ni kita sembang ya. Rakam. Lepas tu tag dekat Rahmat Mega IG. Dahulu cinta kita berbunga, sayang sepenuh nyawa. Di dalam hatiku merindu, sayang kau tak tahu. Dahulu kita berjanji setia, tidak mahu berpisah. Katamu hanyalah diriku buat selamanya. Sehingga kini ku masih sayang, tapi mengapa kau hilang di mata. Sehingga kini ku masih cinta, apa pun terjadi tetap setia. Betul-betul macam asal orang masak tau. Sehingga kini ku masih sayang, tapi mengapa kau hilang di mata. Sehingga apa pun terjadi,
Ya, tepuk tangan untuk Rahmat Mega. Dah, dah balik. Selak sikit. Boleh? Terima kasih, Rahmat. Okey, okey. Okay. Jumpa lagi, jumpa lagi. Jumpa lagi. Nanti esok-esok lusa-lusa jangan lupa naik promo. Esok-esok kita lusa lagi. C66. Yes. 6667. Rahmat Mega bersama dengan kita hari ini, esok dan lusa. Jadi kepada anda yang nak cuba dia punya produk-produk, boleh pergi ke booth Rahmat Mega. Okey. Okey, ni kita tak nak berteka-teki lagi. Sehingga kini. Oh, macam dalam kaset. Ya. Kita tak nak main. Try. Sudah. Otai. Tapi. Nampak dia sambung pula. Otai. Okeylah. Respect sikit. Okey, ada lagi. Ada apa? Ada lagu. Kita dah sampai ke penghujung dalam segmen Ada lagi. Salah. Ada lagu. Tak ada lagu. Angkat kaki. Okey. Yang sebab ni diorang semua tahu. Ini memang artis yang terakhir. Yes. Yang terakhir. Yang ditunggu-tunggu. Eh, kita ada Tok Ram. Oh, salah. Itu bukan Tok Ram. Salah. Tok Ram Bayas. Tok Ram. Dia semua tak ada. Itu bukan. Itu yang pakai muntaget tu Tok Ram. Macam Tok Ram. Macam Tok Ram. Tak, sebenarnya yang apa alumni TV ni, dia orang tak sedar. Dia orang tak tahu yang dia orang sebenarnya ada juri Tok Ram ada sini. Ibu ada, betul. Ada kat sini, semua dia orang tak tahu je. Kita sorokkan dia orang. Dia orang ingat dia orang saja tu. Dia orang tak tahu tu. Suka-sukalah. Dia semua dirakam. Dirakam. Dirakam, dia orang tak tahu sebenarnya. Yang ini pun sama kena rakam ni. Ya, sebab ini nyanyi separuh. Rakam ke scan? Tak boleh. Dirakam. Tak, yang dirakam lepas tu tengok perut apa hal? Tak ada link lah. Kau buli lah kau. Dirakam, tapi dia tengok perut. Kau apa hal? Tak, macam sama sikit. Kuat sikit. Nampak? Okay. Dia dah buat keluar signboard lah. Okay. Dah keluar tu. Nampak tak signboard dia tulis apa? Dilarang parking dekat sini. Signboard? Dilarang parking. Okay. Saya nak tengok mana Nakyu punya fan kat sini. Ada ke tak? Okay. Nampak orang, macam ramai tapi... Kata orang putih, make some noise. Lagi. Aku suka lah. Kata orang putih, make some noise. Yes. Kata orang Melayu. Bising. Mana nak satu ni dengan buat bising ke? Ini aja yang pakai. Kat sana. Tiada. Tengah hadam makanan. Betul. Jadi tak ada pekik. Sini ada ke fans Nakio? Lain satu kali anja. Okay. Sebelah sini. Make some noise. Yay. Wah, bising lah. Make some noise. Bising lah. Very noisy. Noisy lah dia ni. Okay, sorry. Make a bit noise. Cedah, pandang kau. You are so naughty lah. Okay, sorry. You are so naughty tau. Jadi bersedakan berita lata. Alah. Okay. Tak. Kau suka kacau dia kan? Aduh. Pasal anak aku selalu tengok. Saya peminat tau. Saya peminat tau. Peminat sendiri? Oh, peminat ni. Okay. Dah menggigil. Okay. Dah ready ke belum? Dah. Nak tengok siapa? Tengok kat YouTube lah, weh. Kau pahal? Jangan marah lah. Nakal. Nakal. Suka marah anak orang. Tak terang. Nak berapa lagu? Nampak? Oi, marah ni. Aku marah. Mampui. Kasar tu, kasar. Dah menurut kat dia. Nak berapa lagu? Dah. Jom balik. Okay, ya? Cepat. Habis dah. Cepat. Okay. Silakan. Okay, silakan. Yang usah sesam, kira wong selom, yang usah lai kau, yau, insam se... Tipa pun tahu. Cepat. Baik, kita bersilakan Nakyu. Kenapa dia mencarut tadi? Dia mencarut ni. Tak baik tau. Mana kau patung Nakyu, kau jaga kau eh. Hei. Assalamualaikum. Ya, apa khabar orang-orang Singapura? Dah lama tunggu? Dari semalam tunggu, saya daripada kemarin, lagi lama. Jadi, adakah nak curious saya di Singapura? Oh, tak nampak. Belah sini je. Belah sini ada tak? Yeah. Jadi, saya akan menyanyikan, nak berapa lagu hari ini? 10?
Sebabkan you sporting 20, I bagi you. Okay, kita mulakan dengan lagu ini. Lagu, salah sebuah lagu favorite saya. So, saya harap semua boleh enjoy. Terimalah, silakan Abang Audio. Saya dah tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Stay awake just to hear your breathing. Watch your smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is the moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a day. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do, I still miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Lying close to you, feeling your heart beating, and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing. And then I kiss your eyes, then thank God we're together. I just wanna stay with you in this moment forever. Forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss one smile, I don't wanna miss one kiss, I just wanna be with you, right here with you, just like this. I just wanna hold you close, feel you're so close to mine, and just stay here. Thank you.
Alhamdulillah, thank you. Terima kasih. Lagu pertama saya. Lagu ni sebenarnya mesti tertanya-tanya kan. Ramai yang tak kenal saya tertanya-tanya, kenapa saya bawa lagu ni malam ni? Betul? 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 Ya, akak tu macam dia tengok aku ni, nak jawab ke tak nak? Angguk je lah. Sebab saya banyak dapat request untuk nyanyi lagu ni. Jadi selepas lebih kurang 2 tahun lebih, saya tak perform di Singapura. Dan ini adalah persembahan pertama saya selepas 2 tahun lebih. Last saya perform di Singapura pada 31 Disember 2019. Dan hari ini saya kembali semula ke sini. Alhamdulillah, saya ingat orang semua dah lupa. Rupanya masih ada lagi peminat-peminat saya. Ada ya peminat saya ya? Ada ya? Masih minat tu masih sama ya? Ya, minat tu jangan kurang. Biar rambut saya kurang tak apa. Minat jangan kurang, okay? Dia cakap cute. Ni aku tak boleh kalau puji-puji ni. Macam budak sekolah. Yang pakai tudung merah ni pun cute juga. Alah lah, susah-susah. Susah-susah je puji. Jadi, sebelum saya menyanyi lagu anthem yang saya harus nyanyi di mana-mana, kalau saya tak nyanyi lagu ni, saya akan dibaling speaker. Saya akan dibaling segala instrumen. Saya akan nyanyi lagu tu sebentar lagi. Ataupun tengoklah kalau ada ramai yang nak menyanyi sama-sama, saya akan nyanyilah lagu itu. Tapi kalau macam so-so je, saya tak nyanyi kot. Mungkin saya tukar dengan lagu lain. Jadi boleh nyanyi sama-sama dengan saya selepas ni. Dah tidur ke orang Singapura? Biasanya saya tahulah orang Singapura suka tidur lewat macam saya. Jadi first sekali saya nak mengucapkan terima kasih untuk organizer untuk Vault Fest kerana sudi menjemput saya ke sini. Sudi melayan saya dengan baik daripada saya datang tadi sampai sekarang. So terima kasih. Mana tim organizer kita? Mana tim organizer kita? Mana? Mana tim organizer kita? Takkanlah organizer dah balik. Jadi festival ni jadi apa? Mana tim organizer kita? Mana? Oh tu. So terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana melayan saya dengan baik. Terima kasih. Untuk lagu yang seterusnya, lagu ni sepatutnya berduet tapi saya kena bawa secara solo sebab partner duet saya demam. Cumalah lagu Rindu Separuh Nyawa. Cumalah. Nasib baik ada orang tepuk. Tak ada orang tepuk tadi, dua lagu je lah saya balik. Terpisah kita antara dusta cinta lulu jiwa raga saat kau tiada. Jikalau rindu ini membara, ku pandang bintang wajah menjelma. Andai di kau tiada, ku rindu separuh nyawa. Kata cinta penawar duka. Sayang jika kau pergi, separuh jiwaku mati. Nafas bagai terhenti, rindu kamu separuh nyawa. Separuh nyawa, kata cinta penawar duka. Sayang jika kau pergi, separuh jiwaku mati. Nafas bagai terhenti, rindu kamu separuh nyawa.
duhai nyawa. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Dah dua lagu kan? Dah dua lagu. Masih ada sambutan. Alhamdulillah orang tak balik lagi. Saya dah risau dah tadi. Abang audio, saya risau betul tadi. Lagu pertama tadi saya takut buka-buka mata orang dah balik. Tu yang buka spek tu. Jadi nak lagi? Okey, ini adalah masanya untuk menentukan saya kena nyanyi lagu keramat itu atau tidak. Kita cuba suara-suara orang Singapura. Boleh? Boleh? Boleh, eh? Kita try. Ku terima semua ini. Sambung. Tak cukup kuat lagi. Okey. Awak lagi hafal liriknya, eh? Awak lagi hafal. Betul. Yang ini, dia bawa tau. Nakurious Singapore tau. Tapi, dia tak hafal lirik lagu saya. Manager? Boleh balik dah kot. Dua lagu je lah. Nak lagi? Betul, nak lagi. Janji nyanyi kuat-kuat boleh? Boleh? Boleh. Okey, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada organizer Vaultfest kerana sudi menjemput saya dan juga semua sini-sini saya di dalam GV dan juga rakan-rakan seperjuangan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kami sangat hargai. Lepas ni buat lagi, panggil kami lagi selalu. Kalau nak saya kerap turun ke Singapura, kenalah kerap panggil saya. Kalau tak, bereput je lah saya kat rumah. Menyanyi untuk isteri saya je lah. Boleh lah. Okey lah. Sebab apa kalau lagi banyak tak ada performance, makin gugur rambut saya. Saya takut lepas ni saya datang, tak ada rambut terus. Okey, dan lagi satu, saya ada satu pengumuman khas untuk anda semua di Singapura. 2 hari bulan Mac, insyaAllah saya akan keluar lagu baru. Tajuknya akan diberitahu kelak. So, saya harap korang boleh support 2 hari bulan Mac di semua digital platform. So, tajuk kita akan update di IG saya. Pada yang belum mengenali saya, nama saya Nakyu. Boleh pergi ke IG saya, This is Nakyu, TikTok pun sama, This is Nakyu. Tapi kalau pergi ke TikTok, jangan request saya untuk menari yang bukan-bukan sebab saya tak pandai menari ya. Untuk lagu terakhir, terimalah untuk anda semua di Singapura. Lagu apa? Baru saya tahu orang Singapura sebenarnya pemalu. Kan? Nak bercakap tapi segan kan? Lagu apa? Saya tanya baju biru, dia tak jawab saya tak nak nyanyi. Eh, apa lagu dia? Dia ni siapa sebenarnya? Apa lagu dia, weh? Beritahu lah. Baju biru. Oh, kawan sebelah tolong. Yang belah sini nak lagu apa? Okey, saya tunaikan. Cumalah episod cinta. Kita nyanyi sama-sama, janji eh? Okey. All the best juga kepada rakan-rakan yang berniaga pada hari ini. All the best. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Mengapa ada dusta jika cinta melanda semua? Jika setia diombang resah, masihkah ada bahagia? Mengapa ada dia jika rindu padamu saja? Jika restu untukmu jua, akhirnya aku yang melara. Dah ready nak nyanyi ke semua? Mengapakah aku diluka? Derita kerana sebuah cinta yang sekian lama kita beda. Inikah sumpah setiamu terhadapku? Setia selalu ke akhir hayatmu. Girlfriend baru nih. Ternyata palsu. Ku terima semua ini.
episode cinta ini menjadi sebuah memori. Thank you Singapore kerana sangat sporting untuk melayan sebahagian saya pada malam ini. Boleh, come. Are you ready? Mengapakah aku diluhkan derita kerana sebuah cinta yang sekian lama kita bera. Inikah sumpah setiamu terhadapku? Setia selalu ke akhir hayatmu. Come on. Ternyata lagi. Episode cinta ini menjadi sebuah memori. Ku terima semua ini, sudah kehendak takdir ilahi. Sebuah memori, dan jangan ada benci. Jika kesal menggemir hati, jika sedar menyentuh jiwa, anggaplah lumrah dunia. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih. Terima kasih Singapura. Terima kasih. InsyaAllah, pada yang belum dapat bergambar, insyaAllah saya akan berjumpa korang semua sekejap lagi. Okey, kita ada sesi bergambar juga, jangan risau. InsyaAllah, saya cuba untuk tunaikan sebelum saya balik KL malam ni. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Vault Fest. Terima kasih.